Assalamualaikum dan hai semua bakar-bakar komander. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan selamat sejahtera. Hai, nama saya Chalila Mukta. Nur Najiha binti Abdul Manan. Saya 6277495 Prebet Puteri Nur Amirah. Nama saya Umar Afiq bin Muhammad Kamal. Saya Leftenan Muda Kesatria Nur Suhada binti Mat Hisham. Saya Nabila, dalam komando orang panggil saya Ucu. Pernah memegang jawatan yang dipertua Komando Kesatria UHM 9. Saya intern yang ke-6. Saya komander daripada batch 6. Saya komander batch ke-7. Ajutan bagi siri 8 daripada siri 10. Banyak sangat saya belajar daripada komander sendiri. Mendidik diri menjadi seorang yang berwibawa dan juga berjiwa kental. Kadang-kadang leadership, kedua teamwork, tiga semangat setia kawan. Dalam komander ini saya dapat keluarga, kepimpinan, kawat kaki dan pelbagai aspek lagi. Dunia komander sangat bagus. Bagus dalam membentuk perwatakan dan pemikiran kamu. Pengalaman yang anda akan perolehi sebagai komander kesatria nanti pastinya tidak akan sia-sia dan ini akan dapat digunakan untuk menghadapi realiti dunia yang sebenar. Bila kita nak bekerja nanti kita boleh apply kan dan menerima pelbagai pengalaman dan juga ilmu baru. Kita juga dapat ceburi pelbagai jenis bidang, sukan, dia hidup, bidang taekwondo, skill bercakap, skill komunikasi. Banyak membantu saya untuk membina jati diri dan keyakinan diri. Dan ini terbukti apabila saya berjaya merangkul anugerah penuntut keseluruhan terbaik dan kawat wanita terbaik dalam 2 kursus watanya. Travel dekat UATM Dungur, UATM Perlis, UATM Johor, UATM Melaka. Kita dapat kawan-kawan baru dan eksplorkan minda kita daripada hanya duduk study dalam bilik saja. Hidup dalam komander ini seronok. Ramai kawan-kawan saya walaupun dah bertahun tinggalkan dunia komander, tapi dunia inilah yang paling dirindu. Ilmu-ilmu yang anda telah pelajari adalah sangat bernilai dan sangat mahal. Sebab ikatan blood brother, susah senang sama-sama tak jumpa tak jumpa. Aktiviti-aktiviti komander ini sangat menarik. Saya berharap ini sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada semua bakal komander. Ucapkan selamat maju jaya kepada bakal komander. Untuk berjaya, kamu perlu ada 3 T, iaitu kenaliti, capability dan credibility. Credibility ini bergantung pada diri kamu sendiri. Kenaliti, kamu kena kenal dengan orang, dan capability ini orang kenal kamu. Bila kamu dah masuk dalam dunia komander, berkawanlah dengan semua orang dan tahu apa yang komander boleh buat, apa yang komander tak boleh buat. Kamu jadilah komander terbaik versi diri kamu sendiri. Saya harap anda dapat gunakan masa anda dengan sebaik mungkin, tidak berputus asa dan terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Selamat bagi saya, jaga ikatan ni sampai bila-bila, jaga kawan-kawan anda. So, satu quote yang korang kena ingat, tiada yang tak tahu, tiada yang tak boleh. Tiada yang tak tahu, tiada yang tak boleh. Belajar tu belajar juga, tapi ilmu-ilmu sampingan seperti ini hendaklah kena ada juga dalam diri masing-masing. UATM Negeri Sembilan ini ramai komander yang diadakan cemerlang pelajaran dan kurikulum. Ingat, cabaran yang hadir pastinya diiringi dengan kejayaan di penghujungnya. Tapi saya yakin dengan kebolehan anda semua, anda boleh lakukan. Jadilah seorang komander kesatria yang berilmu dan berjiwa patriotik. Sayangkan bangsa dan negara. Good luck, LFUK! Dan sentiasa ingat pesan saya, sentiasa lakukan yang terbaik kerana yang terbaik akan datang kepada kita dan tiada usaha yang sia-sia. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Saya doakan anda semua memperolehi kejayaan di dunia dan akhirat dan juga terus kuat dalam menghadapi detik sukar pergelaran mahasiswa kala pandemik COVID-19 ini. Have fun! Don't stress out. Enjoy dalam komander ni. Ambil sebanyak mungkin peluang untuk jadi seorang yang berkebolehan. Kekalkan semangat dari awal hingga ke akhir. Always support each other. Remember, the beginning is always the hardest. Janganlah kita memuliakan diri kita sendiri dengan menghina atau mengata orang. Saya percaya, only the strongest will survive. Hashtag, only the strongest will survive. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjaya.